Oke. On ke? Mantap. Yo guys, assalamualaikum. What is up? And welcome back to my channel. Jalan. Isap loko ah. Depan ada polis mah. Bye bye bang polis. Sono looks good. So guys, dalam vlog aku kali ni, yang pertama sekali aku nak ucapkan selamat tahun baru kat korang. Walaupun lagi 10 hari kita nak masuk ke bulan ni yang baru, bulan Februari, aku rasa belum terlambat lagi pun aku nak ucapkan selamat tahun baru. Tu yang pertama. Yang kedua, aku nak ucapkan salam PKP 2.0 kepada korang semua. Kita semua sama, aku tahu. Selawat je yang selamat setakat ni, alhamdulillah. Yang lain semua PKP. Kalau korang ingat, kita punya PKP tahun lepas pun bulan Mac kot. Ini belum lagi bulan Februari, kita dah PKP 2.0. Belum setahun lagi. Ha, tapi itulah, benda tu semua disebabkan oleh mencanaknya kes COVID-19 kat Malaysia ni. Okay, tapi aku kat sini bukan nak sembang pasal PKP, bukan nak sembang pasal COVID-19. Aku dibenarkan untuk pergi kerja. Aku dapat kebenaran lah untuk merentas negeri, merentas daerah. Aku dapat kebenaran tu lah. Tapi aku tak adalah merentas negeri pun, aku cuma rentas daerah je lah. Okay, Sehubungan dengan itu, macam ayat karangan BM. Okey, untuk pengetahuan korang semua, aku sekarang ni mula daripada minggu lepas, aku dah start berulang-alik daripada Muar ke Air Hitam. Atas sebab-sebab tertentu lah. Okey, so dalam vlog aku kali ni, apa yang aku nak share, disebabkan perjalanan aku tu dah makin jauh, aku nak share bajet baru aku untuk minyak hitam dan minyak petrol untuk R15 ni. Sebab lagi jauh perjalanan, bajet dia pun akan makin tinggi juga. Cuma tak setinggi COVID-19 lah. Okay, first kali, untuk kau tentukan minyak hitam dan minyak petrol ni, kau kena tahu dulu jarak perjalanan. Bukan kau lah, aku yang kena tahu. Aku kena tahu dulu, lalu berapa jarak perjalanan aku daripada Muar, rumah aku tu, sampailah ke tempat kerja aku dekat Air Hitam. Dan aku dah buat dah pun, aku guna trip yang bawah ni. Dia boleh je Google Map, tapi aku nak buat trip saja nak ngada-ngada. Perjalanan tu untuk pergi saja lebih kurang dalam 80 km lah untuk sehala. Bila aku pergi balik, bermakna dia akan jadi 160 km sehari. Kemudian minyak, aku isi hari tu hari Isnin, RM20. Dia dapat penuh, tapi dekat meter ni penuh lah kan. Cuma kalau kau tengok jengah kat dalam tank tu, tak adalah penuh sangat, tapi just nice lah, boleh lah. Dan bila dah masuk hari Selasa, aku balik rumah, dia punya takuk ni dah tinggal 2 je. Maknanya RM20 tu dia ngam untuk 2 hari. RM20 2 hari, bermakna sehari RM10. Sehari RM10, kerja 5 hari seminggu, maknanya seminggu RM50. RM50 darabkan dengan 4 minggu, sebab sebulan ada 4 minggu, kadang-kadang ada 5 minggu, kau darabkan sendirilah. Okey, kalau 4 minggu kebiasaannya, bermakna 50 darab dengan 4, RM200 untuk minyak petrol sahaja. Okey, maknanya untuk aku bergerak Muar Air Hitam, bajet baru untuk minyak aku RM200 sebulan. Yang mana sebelum ni cuma RM100 je, kadang-kadang RM80 je, sebab seminggu cuma RM20. Aku balik seminggu sekali kan. Sekarang ni aku dah balik hari-hari, bajetnya dah jadi RM200 sebulan. Settle bab minyak petrol, kita cerita pasal minyak hitam pula. Okay, aku nak kongsi sikit aku punya cara penjagaan minyak hitam aku. Kalau sebelum ni aku akan tukar minyak hitam tu
bila dia punya mileage dah sampai 1500 hingga ke 2000 km. Dalam erti kata lain, untuk capai tahap tu biasanya dalam masa 2 bulan barulah range kilometer aku tu, motor aku bergerak sebanyak 1500 hingga ke 2000 km. 2 bulan baru dia akan sampai. Sekejap eh. Maksudnya sebelum ni aku akan tukar 2 bulan sekali minyak hitam. Bajet dalam RM60 lah. Macam tu, bawah 100. Tapi bila aku dah berulang alik, yang mana jarak perjalanannya tadi tu adalah 160 km sehari, kalau kau kali dengan 5, dia akan jadi 800 km seminggu. Okey, kita main kira sama-sama eh. Okey, minggu pertama 800. Belum lagi cecah 1500. So aku tak payah tukar minyak hitam. Masuk minggu kedua, 800 darab 2, 1600. 1600 ni dia dah lebih daripada 1500 tapi belum lebih daripada 2000 km. So aku boleh tukar dekat minggu kedua. Kalau aku tak tukar, aku teruskan lagi perjalanan aku hingga ke minggu ketiga. 800 kau darabkan dengan 3, dia akan jadi 2400. Kita kira eh. 800, 1600, 2400. Bila 2400, dia dah tak sama dengan range aku masa sebelum ni. Yang mana aku cakap sebelum ni aku tukar 1500 hingga ke 2000. Kalau aku teruskan pada minggu ketiga, dia akan jadi 2400. Dah terlebih 400, aku tak nak. So aku akan tukar pada minggu kedua, 1600 km, aku akan tukar. Pendekkan cerita, aku akan tukar minyak hitam R15 aku ni 2 minggu sekali. Faham tak? 2 minggu sekali bermakna sebulan 2 kali lah aku kena tukar. Aku cakap tadi, sekali tukar minyak hitam dia punya harga lebih kurang lah dalam RM60. RM60 sekali tukar, sebulan 2 kali, 60 kali 2 dah RM120. So that's my new budget untuk minyak hitam. Tadi budget petrol aku RM200, campur dengan RM120 dia dah jadi RM320 sebulan. Betul ke? 200 campur 120. Betul lah. RM320 sebulan untuk kos nafkah minyak hitam dengan minyak petrol untuk R15 ni. Itu yang asas yang aku kena sediakan. So, conclusionnya, bajet baru aku untuk kos minyak hitam, minyak petrol R15 adalah RM320. RM320 ni untuk sebulan. Kalau lah korang pun user R15 macam aku juga, perjalanan korang pun jauh juga, kalau lah korang rasa terbeban dengan RM320, mungkin korang boleh guna minyak petrol kuning 95. Sebab mungkin lah mungkin RM20 dia tu boleh pergi lebih jauh. Macam aku cakap tadi, aku isi RM20, 2 hari dah tinggal 2 bar. Mungkin kalau kau isi minyak kuning, RM20 tu dia lebih penuh, dan 2 hari tu mungkin ada baki 3 bar. Mungkin, okay. Bila 3 bar, maksudnya kau boleh bergerak lagi 1 hala. Okay, first kali kau mungkin boleh cut untuk minyak petrol. Lagi satu untuk penjangan minyak hitam, macam aku tadi 1500 hingga ke 2000 km, korang mungkin boleh buat 2000 hingga 2500 km. Maknanya still sebulan sekali je korang tukar. Okey lah tu sebenarnya. Cuma aku dah selesa dengan cara penjagaan aku yang macam ni. So far alhamdulillah aku macam tak ada apa-apa masalah dekat motor aku. Aku selesa dengan cara aku macam ni. Kalau korang nak ikut, boleh ikut. Tapi kalau korang ada cara korang sendiri, then silakan buat apa yang korang biasa. Benda ni pun kena try and error juga sebenarnya. Bergantung pada poket masing-masing juga lah kan. Subjektif lah benda ni. Aku cuma kongsikan cara aku. Okay, so guys, vlog aku kali ni itu je yang aku nak share. Aku harap memang berguna untuk korang.
Bagi yang sedang menonton, kalau korang belum klik button subscribe tu, aku minta korang klik satu kali untuk bantu aku develop channel aku. Dan yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan, jutaan terima kasih banyak-banyak sebab selalu sangat support aku walaupun aku macam biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Kalau nak komen dekat bawah silakan, korang komen dekat ruangan komen. Kalau nak like boleh like, kalau nak share pun boleh share. Dan akhir kata daripada aku, sehingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Okay, assalamualaikum. Bye.